Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Apa khabar hangpa hari ni? Hari ni mami masak asam pedas ayam. Asam pedas style selatan lah rasanya ni, kan? Ha, kita hentam sajalah. Sebab kalau asam pedas utara kuah dia tak merah, kan? Ha, dia kuah nak kuning-kuning macam tu je. Okey, ni sedap ni makan telur goreng ni. Jom kita tengoklah macam mana masak. Simple je, ada cabai kering yang mami rendam. Mami campur dengan ni buah pelam. Yang lain tu biasalah bawang, ayam, halia. Kita blend dululah bawang-bawang tadi, cabai, bawang, halia dengan kunyit tu. Okey. Blend sampai hancur. Kemudian asam pedas selatan ni dia kena tumis. Kan, kita panaskan minyak, kita tumis lah barang-barang yang kita blend tadi tu. Kalau style utara, kalau kat Kedah ni, asam pedas kami tak tumis. Kita rebus kan, kita katuk-katuk tumbuk cabai tu, kita rebus je. Ni kita tumis, lepas tu mami tambah sikit lah paste asam pedas tu. Yalah kan, orang utara masak asam pedas selatan takut tak jadi kan. Dia tambah lah paste dia, teringin nak makan, lama dah. Okey, lepas tu tumis bagi naik minyak tu. Ni dia bahan yang menaikkan bau. Bunga kantan tu mami simpan dalam tempat beku untuk tahan lama sebab jarang-jarang masak kan. Dengan daun limau purut sikit. Daun kesum mami lupa nak buh. Okey, lepas tu kita masukkanlah nanti bunga kantan dengan daun limau purut tu, kita buang tulang kat tengah dia tu kan. Itu tipsnya, katanya tak mau bagi pahit. Kita buat je lah. Okey, lepas tu kita kacau lah sampai cabai tu betul-betul masak, naik minyak. Bolehlah masukkan ayam. Okey, asam pedas macam ni rasanya boleh buat dengan daging. Daging yang campur-campur lemak, daging tetel orang kata kan. Yang tu sedap tu. Nanti kita buat yang tu pula lah. Kalau ikut mami, walaupun mami ni orang utara, mami lagi suka asam pedas macam ni. Kalau mak mami tengok dia pelik lah, awak dia kata macam sambal kan, asam pedas warna merah. Itulah, tapi kita suka, sedap. Tapi mami tak kerti nak beza lah asam pedas ni hak Melaka ke, hak Johor ke, kan? Kalau kawan sahabat semua ni boleh komen lah kat bawah apa bezanya asam pedas Johor, asam pedas Melaka ni. Mami main buat je ni. Okey, lepas tu tadi, lupalah. Mami bu sikit asam jawa, paste asam jawa yang ada bi tu setengah sudu sebab sehari mami nak bu buah pelam, buah pelam muda. Buah pelam tu kan masam kan? Okey, ni mami bu sikit sos ikan. Ganti ni lah bahan perasa, kalau ada cube bilis, cube ayam ke bolehlah masukkan, ataupun cukup rasa, sebut cukup rasa. Kita rasa lah. Kalau tak cukup garam, kita bolehlah masukkan garam, gula. Nak bagi balance kan? Nak bagi balance rasa dia tu. Okey, lepas tu kita kacau lagi. Sebenarnya nak bagi ayam tu betul-betul masak pula lah. Kan? Asam pedas ni orang kata lagi perangat, lagi lama, lagi sedap kuah dia. Okey, lepas tu dah mendidih, ayam tu dah masak, mami masukkan buah pelam muda tadi. Buah pelam ni alhamdulillah lah, itu ada kodi mai rumah kan. Dia kata ayah mertua dia ada kebun harum manis. Tu buah harum manis lah tu, mami sajalah tanya buah harum manis hak muda rasa macam mana. Dia bagi rasa tapi tak ada nak menyicah, mami buah lah asam pedas. Masam jugalah. Rasanya buat kabu sedap ni. Okey, dah nak siap dah pun sebenarnya. Buah pelam tu mami bosat je sebab dia cepat masak. Boleh tutup api. Nanti dia lembut sangat takut dia hancur kan. Sahabat semua jangan lupa tau support channel kami yang baru nak naik ni. Comment, like, share dan subscribe. Kalau rasa video ni membantu, bermanfaat, menarik, bolehlah share kepada kawan-kawan. Okey, dah siap pun tadi. Kita bolehlah hidangkan makan dengan nasi putih. Alhamdulillah, selamat mencuba semua. Kalau ada salah silap dekat resepi ni, bolehlah komen. Harap-harap lepas ni bolehlah mami buat dengan cara yang betul kan. Itulah yang dikatakan bila orang utara masak makanan selatan ni.
Takut tak kena kan. Dah siap. Selamat mencuba semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di lain video. Bye.